Jadi nih kalau misalkan AC yang udah hitam banget, yang udah panas banget, gambarnya kayak gini nih, lo bisa lihat. Ya guys, jadi gue lagi di dokter mobil. Ini salah satu kegiatan karyawan-karyawan sini, karyawan dokter mobil yang tentunya ahli banget dalam merawat mobil dan juga menservis mobil. Dan juga tentunya katanya sih di sini cepat. Jadi gue pengen nge-review bengkel dokter mobil ini. Saya lagi sama. Sama siapa, Pak? Bang Ade. Bang Ade. Bang Ade ini sebagai apa, Pak? Kebetulan kita mentir AC-nya. Oh, mentir AC, oke. Okay. Kira-kira di sini lagi ngapain, Bang? Kayak susah banget gitu. Kalau untuk ini kita kebetulan kedatangan Chevrolet Spin. Oke. Okay. Dia keluhannya kompresornya jebol. Kompresornya jebol. Jebol, dia dingin gitu. Kompresor jebol, kita lakukan pengurasan dulu secara manual. Oke. Okay. Dibersihin kotoran-kotorannya, nanti dibersihin secara alat juga. Oke. Okay. Gitu. Ini salurannya kita lagi bersihin. Kondensor juga lagi dibersihin. Semua lagi bersihin dulu. Nanti secara passing otomatis kita ada juga. Biasa tuh kalau AC yang panas tuh hitam banget ya, Bang? Ya hitam. Kotorannya udah hitam ini, udah parah. Banget ya, Bang. Udah parah ya, Bang. Udah parah. Jadi nih kalau misalkan AC yang udah hitam banget, yang udah panas banget, gambarnya kayak gini nih. Lo bisa lihat. Oke, kayak gitu. Jadi ini prosesnya tuh berapa lama, Pak, kira-kira, Bang? Kalau untuk pengerjaan perawatan di kita sih nggak cukup lama ya, paling 2 jaman itu udah beres semua. 2 jaman udah beres semua. Beres ya, semua. Cepet kan guys, 2 jam doang, 2 jam doang, 2 jam doang. What? What? Ya. Jadi ini dikasih cairan apa nih, Pak? Ini cairan pembersih buang kotorannya. Kita alat cairan khusus sih. Cairan dokter mobil. Jadi ya servis mobil kalian semua di sini jangan di bengkel lain ya, Pak ya. Boleh. Ya. I'm siap. Jadi segitu aja saya, makasih ya, Pak ya. Boleh. Selamat bekerja lagi, Pak. Oke. Okay. Ya, Domo Lovers, sekarang kita lagi sama Bapak siapa? Udin. Udin. Ada bibi anta Udin. Nah, ini lagi ngapain ya, Pak ya? Lagi proses apa, Pak? Sedang proses perawatan AC rutin. Perawatan AC keluarnya ini. Dengan AC nggak dingin. Oh, gitu. Jadi ini tentang perawatan AC. AC rutin ya, Pak ya? Itu diapain dulu, Pak? Tahap-tahapannya apa aja, Pak? Tahapannya pertama, customer datang, terus kita cek tekanannya dulu. Cek tekanannya dulu, ya? Kan dari sini ketahuan nih, kalau dari high kurang atau dari low-nya kurang. Oh, gitu. Itu apanya yang rusak gitu. Baru kita tentukan setelah itu. Nah, biasanya tuh kalau suhu yang normal itu berapa, Pak? Suhu yang normal sampai yang enggak normal itu biasanya berapa? Oh, kalau untuk dinginnya biasanya 5 sampai 8 ya. Kalau misalkan yang paling normal tuh yang paling panas tuh berapa, Pak? Biasanya lebih dari itu, misalnya masuk 20, 20 ya. Wah. 25, tapi itu masih enggak terlalu panas juga sih, sedang. Panas banget ya, Pak, berarti ya, Pak ya. Jadi seperti itu, Domo Lovers, proses ya, AC. AC, sistem AC, sistem kurang dingin, pembersihan. Ya. Terus ini tinggal tahap apa, Pak? Ini sedang proses akhir, Pak, sedang fogging. Proses akhir fogging? Iya. Tapi semuanya udah diisi, saya udah diisi. Terus plastik sudah dilakukan. Setelah itu kita udah proses akhir, fogging. Setelah fogging, ntar kita rapikan lagi dalam. Terus diserahkan ke customer. Ini tinggal-tinggal terakhir ya, Pak ya? Oke, Pak, makasih, Pak. Sukses terus, Pak. Oke. Ini ya, Pak ya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.